Ridwan Maivi, siapa tak kenal kan? Ramai yang minat dan ramai yang nak beli. Tapi waktu dia keluar dulu, harga boleh tahan. Senang kata kalau kerja gaji RM1,500 memang belum layak untuk beli. Tapi sekarang harga dia dah murah sebab dia pun dah second hand. Dan yang depan mata kita ni, bulanan dalam RM500 lebih. Gaji basic RM1,700 dah boleh apply eh. Dah boleh dapat lah. RM1,700 basic dah boleh dapat. So, yang ni apa dia punya kelebihan? Okay, nombor satu, kereta ni colour dia lah. Warna dia memang warna purple special. Saya rasa yang ni adalah satu-satunya kereta buatan Perdua Myvi. Dalam generasi Perdua Myvi yang ada colour purple macam ni. So, dia antara yang rare dan limited lah sebenarnya. Sebabnya model ni dia sebenarnya untuk second gen, dia banyak dengan warna-warna yang lebih striking. Contohnya dia ada datangkan dengan warna biru, warna putih, warna silver dan juga warna purple. Tapi yang purple ni pada saya lebih special lah. Lebih lebih special, lebih kurang atas jalan raya, menjadikan dia sebenarnya sebuah warna yang unik. Okey. Boleh nampak tadi kita dah walk around. Yang model ni dia icon, so dia datangkan dengan lampu hadapan baru, grill hadapan yang model baru, dan juga yang ni dia datang fog lamp serta front sensor parking. Untuk bahagian grill hadapan kita dah cat color hitam, look premium. Kita panggil dia namanya Black Piano lah. And then kereta dah all condition standard, tak ada accident, free accident. Dia cuma calar-calar bodoh lah, sebab sekasar lah, calar-calar bodoh yang tak teruk sangat lah. Reverse kena tiang sikit ke, macam tu sahaja. Untuk tayar dia, sport rim semua dalam kondisi standard, yang ni 14 inci. Spoiler belakang kita dah cat, yang ni kita dah cat spoiler belakang. Lampu belakang dia memang albino, sebab yang ni adalah model facelift. So, exhaust pun masih original. Kereta ni condition dia macam mana nak cerita. Okey, yang ni owner pakai untuk pergi kerja balik kerja. Sebabnya boleh nampak dekat sini carpet semua masih original. Seat dia hanyalah nampak ada bekas duduk untuk bahagian driver side saja. Passenger okey, and then belakang light new. Maksud light new tu macam mana? Memang tak akan langsung. Seat belakang kalau kita tengok carpet belakang memang tak pakai. And then boleh nampak seat dia memang tegang. Memang tegang macam baru. Yang ni dah cover Isofix. So kalau ada child seat ataupun baby seat memang sesuai lah kereta ni. Okay, bahagian steering wheel kita tengok condition dia macam mana. Okay, untuk condition boleh nampak yang ni dia pakai ada rocker up dan rocker down untuk volume. Yang ni change untuk dia punya siaran and dengan mood dia lah. Okay, so yang ni dia punya steering wheel tak ada koyak, tak ada burn, tak ada crack. So dalam condition, jahitan dia semua dalam condition yang original. Boleh nampak original. Yang ni dia ada airbags dan juga ada dual airbag lah, kiri kanan. Sebabkan yang ni model SE, kalau advanced spec dia ada 4 airbag waktu dia. Okay, aircon macam biasa normal. Yang ni dia aircon pun sejuk. And then climate control dia dengan arah zon kaki lah. Okay, gear knob dia kat sini semua masih cantik. Handbrake berfungsi. Bahagian bawah ni, kalau sebab Bavarian ni dia masih ada manual. Kalau untuk generasi 3 yang dah facelift semua auto, dia tak ada manual langsung. Dia tak ada manual. Manual sekarang dah jadi rare sebenarnya. So yang ni adalah ruang penyimpanan. Itu saja. Yang ni adalah dia punya auto flip dan juga dia punya letak cup holder. Condition memang cantik. Jom kita start. Belanja satu kali bunyi dia. Engine dia macam mana, condition dia macam mana. Let's go. Kita start dulu. So kunci ada dua eh. Yang ni kunci ada dua. So kunci dia memang ada dua. Boleh nampak. Ni kereta baru panaskan lah engine dia. Kita on aircon. Kompresor jalan. Dengar, kompresor dah jalan. So aircon memang sejuk lah, tak ada masalah. Aircon memang sejuk, tak ada masalah. Volume radio pun fully function lagi, don't worry.
So berminat nak dapatkan kereta ni, syarat gaji dia hanyalah 1,600 kasar 1,700 boleh lepas lah untuk apply loan. Syarat utama dia IC depan belakang, lesen depan belakang kalau ada, 3 bulan slip gaji terkini, 3 bulan bank statement. Kalau yang tak ada bank statement, maksud gaji cash, dia kena bagikan dia punya EPF 6 bulan. Kalau ada semua tu, bagi semua, lagi senang lulus. Dan satu lagi kita nak bagi tahu kat kawan-kawan kita yang sedang menonton ni, kalau ada kawan anda nak cari kereta, kita recommend macam ni, kereta keluar kita akan bagi 1K commission mengikut loan dia. So bagi tahu saya awal-awal siapa nak beli. Kalau anda nak beli memang tak ada lah. Kita boleh bincang harga, tengok macam mana boleh jadi ke tak. Kalau kawan anda nak boleh kita ronding-rondingkan untuk komisen anda 1K. Itu saja. Berminat, nombor pada bahagian description ataupun bio. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, follow dan share dulu.